gue suka kafe latte. Oh siap. Oh iya ntar Gunawan gue potong rambut Gun. Ntar janjian di Solo ya. Buat modal kita lah, modal kenang-kenangan kita di masa depan. Rintis kita nih 8 unit. Jadi suatu saat kalau gue balik ke AR bagaimana Pak? Pak ini lo Mas Ren udah punya bis 8. Terus misalnya gue suatu saat jadi gede gitu, 8 unit ini kok udah gak kepake lagi, udah gak bisa jalan lagi, gue museumin Mas. Gue bikinin museumin, gue museumin. Jadi gak bakal gue jual. Berarti isu doang kalau lah. Terus kalau misalnya disewa emang gak boleh Mas? Kalau misalnya gue butuh duit gitu ya, kayak gini nih gue dapat proyekan wisata, apa charter buat kampanye, apa mau disewa kontrak, selagi gue masih bisa belok-belokin kebutuhan jalur gue sama kebutuhan bis gue, kenapa enggak gitu. Masa kalian pengen ngajarin gue cara gue nyari duit? Berarti 8 unit perintis ini gak bakal dijual? Gak bakal. Ini buat sejarah Mas, sejarah MTI. Kenapa itu? Kok ada yang prapret-prapret? Lu sakit hati kalau gue balik ke HR apa gimana? Kok lu sakit hati sih, kan gue anak pertama Mas. Yang dikakakan nama gue bukan nama lu, kok lu sakit hati Mas? Apa bro? Oh iya jibo guys. Ini mesin aja. Loh iya, kalau misalnya udah gak dipakai lagi, kalau udah rosok, itu ntar gue bikinin museum Mas. Sejarah berdirinya MTI. Gue jadi simbolis. Mas Rian kemarin Instagramnya centang biru, kok sekarang hilang centang birunya? Kata siapa? Masih ada ngaco. Bukan itu Mas, maksudnya enggak, emang gak dijual. Jangan bilang gak bakal Mas. Serius Mas balik air? Lalu gimana sih? Ya suatu saat gue pasti balik lah Mas, ngaco aja kamu. Kalau gak balik emang siapa yang terusin Mas? Pusing ya, pusing sih enggak, kalau sibuk iya. SPK 4 unit gak bisa Mas. Harus nunggu revisian akte PT gue dulu. Pool pusat MTI di mana ya Mas? Untuk sementara ini garasi kita di Bojong. Tempat transit kita di Bekasi. Rumah makan kita di Subang. Kantor sama garasi kita lagi dibangun di, kalau garasi mah udah ada tinggal make. Cuman kantor lagi dibangun di Kuningan Mas. Urusan nyaman apa enggak mah bukan urusan Mas. Apa urusannya? Masa lu pengen ngalangin gua ke keluarga gua sendiri? Ngaco. Agama lu apa sih Mas? Katanya nasi sudah jadi bubur, gak balik lagi ke air. Gue berbicara tentang balik itu bukan soal kerjaan Mas, soal hak waris. Tolong dong Mas, otaknya dipakai Mas. Kok lu jadi ngehalangin orang buat ngedapetin haknya? Tanggung jawab Mas. Kok kalian malah pada ngalang-ngalangin, gimana sih? Kasihan Pak Haji lah belum. Udah makan siang belum Mas? Belum Mas. Botuna lagi sibuk di garasi Bojong. Tadi ngurusin 06 ganti pelet. Sama mau ngorokin radiator. Mas Tebari bisa Mas nanti jemput di Brebes Timur exit ya? Bisa, bisa. Nanti tentuin aja. Tentuin aja. Gue gak pernah pusing orang. Gue orangnya paling
banget mas. Gue pokoknya akhir tahun ini gue capek-capekin mas, gue pentok-pentokin pikiran gue capek-capekin. Gue pengen sebelum lebaran tahun depan itu semua udah settle banget, udah jalan semua. Jadi gue udah tinggal mantau aja, tinggal ngeremot aja. Mahendra Cafe budget plan. Nah kan udah keluar. Bentar. Sedang sebelum mengarah siap. Halo, assalamualaikum. Halo. Para pelaku tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan dijerat pasal Undang-Undang 25/22 penjara paling lama 6 tahun. Halo Mas Rian, halo. Betul sekali. Betul sekali Mas. Kita jadi ada punya parkiran bis terbuat pariwisata taruh situ. Mas, menu saat apa komplek yang rekomendasi apa mas? Gue biasanya makan, kalau yang lain gue gak tahu ya mas. Maksudnya gue biasanya kalau udah cocok sama satu gue gak pindah-pindah. Itu gue di Pak Kempleng yang Bu Harti ini mas. Oh siap nih mas, siap mas. Semoga menu makin sukses dan maju. Amin amin mas. Amin. Tuh, orang lihat ada suara tulit-tulit nih. Ini LC bebas rajia, bebas mas. Ini punyanya orang dalam ini. Kopi hitam kalau besok 6.000, jangan mas, jangan mahal-mahal. Wah, enggak lah. Kalau Starling itu 5.000, ya paling enggak kita kopi itu 8-10.000. Tergantung lah kopi itu, ntar gua kan kopi daerah semua. Kopi itu nanti gue tiap daerah, kopi-kopi daerah gue jual sih. Ada kopi Jetak, Kudus, ibaratnya. Terus ntar ada kopi Jos, kopi Klotok, kopi Liong. Kopi-kopi yang khas-khas daerah gitu loh mas. Pengennya jualnya murah-murahan aja. Ya secangkir 20-30 ribu lah. Tanggung. Hah? Tanggung. Tanggung. Saya kata jangan, nggak boleh ngambil untung banyak-banyak tuh, nggak boleh, nggak bagus. Ngambil untung terlalu banyak itu nggak bagus. Gua udah bilang mau jual 20-30 ribu, moko bilang 50 ribu, kan nggak baik ya, nggak boleh. Ngambil untung terlalu banyak itu nggak jujur namanya, nggak bagus. Terlalu. Mas kalau jadi kader jangan lupa tetap menjadi kakak pertama. Oh pasti, aku akan selalu jadi kakak kalian. Aku akan selalu jadi kakak pertama kalian. Boleh ngamen gak mas di sana? Kayaknya gue perlu isak ini, gue suruh jaga di sana. Ntar kalau ada tukang ngamen, gue suruh langsung mukulin aja ya. Boxing. Jelas-jelas ada live musik. Lu mau ngamen di situ mau ngapain? Mas Rian harus tetap rendah hati ya. Ingat mani. Oh harus mas, selalu selalu. Saya ini orang yang paling apa adanya mas. Tapi ada dipasang sirine mobil sih mas, betul. Udah bawaan mas, ini ada Welland ya mobil ini. Kan gue tadi udah bilang, harusnya kode lah, kalian ngerti lah. Kalau gue bilang mobil ini bebas rajia ya, berarti kan siapa yang punya gitu. Kalau kopi pangku ada mas. Jual kopi Liong Depok 30 ribu, kan udah worth banget kan. Udah murah lah. Kakak pertama berarti Sun Gokong mas.
Iya, enggak apa-apa.